Good morning, pemirsa. Good morning. This is the next morning. And saya baru dapat packaging dari Chewy. Chewy.com ya. So Chewy.com is itu adalah website di mana kita bisa membeli makanan doggy ya. Oke, okay, sorry si Rachel, saya baru gantikan diapers. Makanya dia punya dia belum memakai baju ya dan celana karena saya lagi ambil ini packaging di luar sebelum orang datang. You know, I'm just gonna talk about it later. I need to take care of my kids first. Okay, I need to go and take care of this baby right here and then Zach. Bye. Ini by the way bantal yang saya sering taruh di dalam playpennya si Rachel, harus dicuci setiap, you know, 3 hari. Bantalnya juga dicuci. Bantal yang satu di situ masih di dryer ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rachel, kok saya dicuekin? Are you gonna fight with Shadow? Mereka mau berkelahi. Kemarin saya tidak kasih selesai saya punya pekerjaan, so I have to do it now. Ini rumput berterbangan di wajah saya, so I have to get my mask. Sebenarnya ini toilet untuk anak-anak yang dia punya size itu dia datang dengan dia punya tangga ya yang kecil. Cuma dia punya tangga, dia punya harga kira-kira $30. MG cuma tangga doang. Saya punya tempat duduk yang kecil yang warna biru itu dulu saya beli di Asian Store kalau tidak salah di Las Vegas dan saya masih punya. So, saya pakai itu saja nanti untuk taruh di sini dan sisa kayak you know berdiri dan duduk sendiri di toilet ya. Karena saya pikir membeli yang baru it's unnecessary. So
Lagi kamu pup atau kamu mau bertapa? Digigit oleh si... Saya tidak tahu yang gigit siapa. Saya sudah berbicara sekuat tenaga, ternyata tidak direkord. Anyway, pemirsa. So, saya sekarang lagi duduk, bukan duduk, saya lagi menjongkok, obviously. Dan saya akan unboxing ini, pemirsa, karena tadi saya tidak jelaskan ini ya. Ini waktu lalu, beberapa minggu lalu saya mendapatkan ini di email ya. Ini dari chewy.com. And di sini mereka kasih saya coupon code. Ini di atas, kalau saya membeli kepada mereka maka saya akan mendapatkan discount. And then mereka juga punya option kayak setiap satu minggu atau setiap dua minggu atau setiap beberapa bulan satu kali kirim makanan doggy di rumah langsung ya, and free shipping 2 hari. And you know what, ini dia tidak sampai 2 hari, saya order kemarin malam, dia sampai tadi pagi. That is really fast. So yang paling saya senang sekali ketika saya melihat advertise ini di mailbox saya, yaitu mereka punya blue brand. Ini blue brand yang dari pertama saya mendapatkan anjing-anjing saya memakai blue brand untuk si Shadow makan ya. So dry food dan juga wet food dari blue itu sangat-sangat bagus sekali. Saya anjurkan kalau Anda mempunyai anjing, Anda kasih makan wet food ketika mereka masih kecil ya. Karena si Shadow, Willow, Zoe, Ronan waktu mereka masih kecil, saya kasih mereka itu makanan di black, itu yang wet food ya. And itu sangat bagus sekali untuk dicu karena dia lembut ya. And dia punya rasa, dia punya bau saja sudah harum sekali. Lalu saya menjongkok sebentar, saya rasa birah lagi. So anyway, saya kasih mereka wet food kira-kira dari umur 2 bulan sampai 6 bulan kalau tidak salah ya. Di waktu mereka punya gigi sudah bagus untuk mengunyah makanan yang keras, saya sudah kasih dry food. So anyway, mari kita buka. Saya order 4 dari mereka ya. Saya mendapatkan diskon kira-kira $30. Nah, itu diskon sudah termasuk diskon dari sini dan juga diskon yang di mana saya memilih auto ship ya. Jadi setiap 2 minggu atau 4 minggu dikirim kepada saya makanan doggy dan itu discount, so that's really good, right? So let's go and open this baby up. Ta-da! Okay, saya ambil blue ini. Okay, ini 15 kilo. 15 kilo atau berapa kilo ini? Oh, 13 kilo pemirsa. Memberikan buku. Ini dia yang dulu kita sering kasih dogi-dogi kita makan ya. Saya beli ini 1 and then saya beli ini 3 karena saya mau melihat bagaimana besar yang ini ya. Karena ini cuma 24 pounds, 10 kilo, sedangkan yang ini 13,9 kilo. Saya tahu waktu lalu saya bilang ini super-super mahal dan saya sangat senang sekali karena saya beli ini pakai discount ya. Ini semua makanan mereka untuk beberapa minggu. Untuk Zoe karena dia agak kecil ya. Kalau yang waktu lalu kita beli di Sam's Club dia agak sedikit besar and kadang-kadang bikin dia punya mulut, Zoe punya mulut kayak lelah begitu. And ini sangat kecil, bagus. Hey girl, pelan, come in. Get in. Rachel, there you go, my beautiful girl. You're my beautiful girl. Look at you, beautiful girl. Na 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 na. Aduh, Rachie.
I know, right? Yes, I know. Did you have a good dream? You don't want a camera? You do not want mama to document your life? So when you're growing up, you're gonna see, oh, this is mini me. This is when I was a kid. Yeah? Reci. Aduh, Reci, kamu cantik sekali. Yeah. Do you wanna play in the bed? Or you wanna read the hyena with mama? Look at this hyena, the wolf is in mama's room. Yeah. You see? Okay, hi, pemirsa. I am breastfeeding Rachel. Saya ini tidak tutup dia sampai di kepala ya. Ini cuma karena kalian lihat saya menutup sampai sini, tapi dia punya kepala ada di sini. Anyway, now pasti kalian tanya kenapa saya beli makanan doggy online ya. Kan di sini juga di toko ada ya. Saya tidak tahu kalau saya sudah bilang tadi, buat kalian tahu saya tidak punya driver license, and saya punya neighbor di depan itu dia yang membantu saya untuk mengambil, you know, saya punya grocery di Walmart. And saya membayar dia ya, walaupun dia tidak meminta bayaran, saya bayar saja. Mereka punya makanan sudah mau habis, and ini dia belum weekend. Saya punya neighbor punya waktu cuma weekend saja, so saya prefer untuk beli online saja supaya lebih murah, and then di shipping langsung kepada saya, dan saya tidak usah merepotkan saya punya neighbor lagi ya. Karena dia sudah membantu saya untuk grocery saya pikir bahwa kalau untuk anjing doang, saya beli online saja supaya lebih gampang. So yeah, that's my reason, pemirsa. Andainya engkau kumiliki. Saya ini ngantuk. Aduh, Reci. Dia punya gigi sudah 4 di atas, and I'm scared she's going to bite it. Ah, pemirsa, I'll be right back. Okay, pemirsa? Pemirsa, you have no idea what just happened, pemirsa. So, tadi saya kesini. Saya rencana mau... Hey! Go back! Go back! What are you doing? Yah, Zak, turun dua terkunci. Help! Aduh, terkunci turun dua. Thing. OMG, kalau tidak mereka akan keluar. Mereka tidak bisa keluar tadi karena saya sudah kasih cok lagi dia punya electric wire ya. Oh my gosh, I have to, saya harus taking picture and then taruh di next door app, nanti mereka mau bantu saya. So, okay, bye. Get your toy, please.
Get your toy. Come on. Who did this? Pemirsa, lihat Willow, dia takut. Ini dia yang bikin, makanya dia bertindak begitu. Who did this? Did you do this? Yes? Ibunya si Travis, dia tidak suka anjing. Makanya kalau datang di sini. Cak? You ready to take a bath? Yes? Kukumu panjang-panjang, Reci. Saya mau kasih mandi anak-anak dulu ya, pemirsa. And then I'll be right back. Hey, what you looking for? Looking for milk? Oh, dia. Saya mau kasih minum susu dulu, baru habis itu saya kasih mandi. Oke, okay, bye-bye. Saya punya dinner, nasi, black beans, beef sama sayur. Ini wortel sama apa ini? Aduh, saya sudah lupa ini yang sering dipakai di nasi goreng. Aduh pemirsa, saya sudah lupa. Pokoknya itu ya. Saatnya dia makan. Oops.